Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kami di Amans ingin mengongsikan beberapa aplikasi yang anda boleh gunakan untuk menjalani kehidupan seharian sebagai seorang Muslim yang mengamalkan ibadah puasa. Aplikasi yang pertama adalah Sakinah. Aplikasi ini sebenarnya baru sahaja dilancarkan bersempena bulan Ramadan tahun 2019. Di dalamnya ada beberapa fungsi yang mungkin akan membantu anda untuk menunaikan ibadah puasa secara lebih tersusun. Langkah pertama, anda harus mendaftar dahulu. Di bulan puasa ini terdapat satu challenge yang dipanggil Ramadan Challenge. Cabarannya di sini adalah dengan memenuhkan senarai yang ditetapkan seperti Qiyamulai, Bersahur, Subuh, Berjemaah, Solat Tarawih mahupun Sedekah. Dengan ini, minda anda akan selalu ingin melakukan perkara yang baik sepanjang bulan puasa, tidak kira di mana anda berada. Setiap aktiviti yang anda lakukan akan ditunjuk pada kalender aplikasi ini secara terus dan anda boleh lihat berapa kerap aktiviti ini dilakukan supaya anda boleh memahami dan dapat meluangkan masa yang lebih di bulan Ramadan ini. Kedua pula adalah aplikasi Recite. Ianya sangat mudah sebenarnya kerana hanya terdapat dua pilihan sama ada Validate dan Listen. Validate akan merakam suara anda mengaji dan akan diperiksa oleh golongan ustaz yang berpengalaman. Jika terdapat pembetulan, akan dibalas melalui rakaman suara untuk dibetulkan. Mengikut kajian daripada pembangun aplikasi bahawa 90% pengguna mengeluarkan sebutan yang kurang tepat dan aplikasi ini akan membantu anda dengan lebih cepat memperbetulkan bacaan atau sebutan. Ayat yang dibetulkan sama ada dari ustaz atau ustazah yang berdaftar dan telah menerima ujian terlebih dahulu supaya anda tahu bahawa pembetulan itu adalah daripada seorang pengajar yang betul. Seterusnya adalah Have Halal Will Travel atau nama singkatannya HHWT. Aplikasi ini akan menunjukkan carian kedai makanan popular di tempat-tempat berdekatan ataupun negara yang anda bakal pergi. Contohnya anda bakal ke London, maka anda boleh memilih makanan apa yang anda ingin nikmati apabila sampai di sana nanti. Bukan itu sahaja, jika ingin nikmati makanan halal tempatan, bolehlah lihat artikel yang disediakan dalam pilihan artikel di bawah. Anda boleh meninggalkan komen dan juga posting anda sendiri mengenai makanan tersebut untuk pengguna lain. Menikmati apa yang anda pilih pada masa yang sama akan mengukuhkan lagi komuniti di dalam aplikasi ini. Seterusnya adalah aplikasi mengaji. Aplikasi mengaji bukan hanya sekadar memaparkan ayat, malah cara bacaan atau sebutan yang betul. Jika itu tidak mencukupi, akan ada arahan ataupun petunjuk huruf yang sedang dibaca. Dengan ini, anda dapat mengikutinya dengan mudah sekali. Seterusnya adalah Al-Quran untuk Android. Secara asasnya, ia menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran, malah ia telah disusun mengikut surah dan juzuk supaya lebih mudah. Ataupun selepas membaca dengan lama, penanda juga boleh letakkan pada setiap muka surat termasuk surah bagi menyenangkan apabila berhenti dan kembali mengaji setiap kali. Namun jika mahukan terjemahan, pilihan tersebut haruslah dimuat turun terlebih dahulu dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Menariknya, aplikasi ini turut menyokong tema gelap agar mata tidak terlalu sakit memandang skrin dalam tempoh masa yang lama. Jadi itu adalah beberapa aplikasi yang berguna dan mungkin dapat membantu anda menjalani ibadah puasa sepanjang bulan yang penuh keberkatan ini. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.